Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana penderitaan Saleha dan juga Nando. Karena mereka akhirnya benar-benar terpisah satu sama lain ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah kehidupan mereka ke depannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Azam dan juga Saleha kini memang telah resmi menikah ya kawan-kawan. Dan pernikahan Azam dan juga Saleha menuai banyak sekali kecaman dari para netizen, terutama para fans Nando dan juga Saleha. Mengingat bagaimana selama ini Nando dan juga Saleha memang selalu membuat para penonton terbawa perasaan ya kawan-kawan, atau baper dengan hal-hal yang mereka lakukan. Ya, hal sekecil apapun yang Saleha dan Nando lakukan akan selalu membuat para penonton benar-benar baper ya kawan-kawan. Sementara penonton seakan-akan hilang respek kepada Azam yang terlalu nurut kepada ibunya. Karena Tante Dita benar-benar sangat jahat kepada Saleha. Oleh karena hal itu, para penonton pun sangat berharap bahwa Saleha akan menikah dengan Nando. Karena keluarga Nando benar-benar menerima Saleha dengan baik. Meskipun Nando memiliki masa lalu yang kelam. Dan Nando juga adalah salah satu penyebab kehancuran hidup Saleha. Hingga Saleha harus mengalami penderitaan seperti saat ini. Yang membuat para penonton lebih gregetan. Saat Azam menikahi Saleha. Kondisi Azam sedang sakit keras ya kawan-kawan. Azam divonis oleh dokter terkena penyakit kanker pankreas stadium akhir, sehingga umur Azam diperkirakan sudah tidak lama lagi. Namun pihak sutradara atau pihak penulis masih tetap memaksa ya kawan-kawan untuk cek ombak, yaitu menikahkan Saleha dan juga Azam. Dan kini hubungan Nando dan Bella pun akhirnya telah direstui oleh Bu Heni, sehingga hal ini menutup kemungkinan besar bahwa Saleha dan juga Nando bisa bersama ya kawan-kawan. Karena meskipun nanti resiko terburuknya Azam meninggal dunia ya kawan-kawan, Saleha tidak akan pernah bisa kembali kepada Nando karena Nando sudah bersama dengan Isabella. Ya, memisahkan pemeran utama dan menyilangkan dengan pemeran pembantu, tentunya ini adalah sebuah hal yang cukup berani ya kawan-kawan bagi penulis sinetron Saleha. Karena mereka juga tahu ini pasti akan menimbulkan dampak bagi alur cerita sinetron Saleha. Ya, sekarang alurnya pun sedikit ngaco ya kawan-kawan. Karena Saleha dan juga Nando sebenarnya saling mencintai, namun mereka harus dipisah satu sama lain, sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang berat dan menyedihkan. Saleha harus menjalani kehidupan yang lebih berat karena Saleha harus merawat Azam yang sakit-sakitan, dan Saleha juga harus sabar menghadapi ibu mertuanya yang sangat jahat kepada dirinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara Nando juga harus menahan rasa kekecewaannya kepada dirinya sendiri ya kawan-kawan. Nando harus merasakan penyesalan seumur hidupnya akibat sikapnya yang terlalu pengecut dan tidak berani untuk mengambil resiko mengatakan hal yang sejujurnya kepada Saleha. Sekarang Nando telah kehilangan Saleha untuk selama-lamanya, dan Nando kini juga harus menjalani kehidupan baru bersama dengan orang yang tidak Nando cintai. Memang tidak ada yang tahu alur ceritanya ke depan akan seperti apa ya kawan-kawan. Apakah memang ini hanyalah sebuah percobaan untuk menikahkan Saleha dan Azam serta Nando dan juga Bella? Namun hingga pada akhirnya nanti, Saleha dan juga Nando tetap akan bersama di akhir episode ya kawan-kawan. Saat ini memang Nando dan juga Isabella belum menikah. Mungkin akan sangat sulit ya kawan-kawan bagi Nando untuk menikahi Isabella, karena biar bagaimanapun perasaan Nando kepada Isabella masih sangat jauh ya kawan-kawan dibanding perasaan Nando kepada Saleha. Ya namun kehidupan harus terus berlanjut ya kawan-kawan. Nando telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan Saleha hanya karena Nando merasa tidak pantas untuk mencintai Saleha, dan kini Nando harus menanggung konsekuensinya. Ya, mungkin para pecinta Nando dan juga Saleha selalu menyalahkan pihak penulis ya kawan-kawan karena tidak mempersatukan Nando dan juga Saleha. Namun jika kita melihat dari situasinya, Nando sendirilah yang menolak untuk menikahi Saleha dikarenakan Nando merasa tidak pantas karena Nando memiliki masa lalu yang kelam dan melibatkan Saleha ya kawan-kawan. Sehingga dari sini kita juga bisa belajar tentang konsekuensi dari setiap keputusan yang kita pilih. Ya, tidak ada keputusan yang salah. Yang ada hanya sebuah penyesalan yang mungkin bisa kita rasakan ketika kita tidak menjalankan keputusan yang kita ambil. Seperti Nando yang memutuskan untuk mencintai Isabella dan harus kehilangan Saleha. Sebenarnya Nando tidak salah mengambil keputusan itu. Yang salah yaitu ketika Nando sudah memutuskan untuk bersama dengan Isabella, namun Nando masih terus mengharapkan Saleha. Wah, memang situasinya semakin rumit ya kawan-kawan. Namun semoga saja kita semua bisa terus mensupport alur cerita dari sinetron Saleha agar alur ceritanya semakin membaik ya kawan-kawan, dan semoga juga akan ada jalan untuk menemui titik terang dari semua permasalahan ini. Apakah memang benar Saleha dan juga Nando akan benar-benar terpisah untuk selama-lamanya, atau ada keajaiban di mana nantinya mereka akan bisa kembali bersama? Karena Mimin yakin bahwa sinetron Saleha ini masih panjang ya kawan-kawan alur ceritanya. Sehingga buat para pecinta sinetron Saleha, terutama fans Nando dan juga Saleha, mohon bersabar ya kawan-kawan. Karena setiap sinetron pasti akan indah pada waktunya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.